kita melakukan kegiatan vaksin ini tujuannya adalah untuk melindungi warga Surabaya ya. Kan sebentar lagi banyak yang akan mudik. Kalau mereka mudik, kita nggak tahu siapa yang akan sakit di perjalanan, apa di rumah, atau dari sini bawa ke rumah, kan bisa saja terjadi. Karena itu kita bekerja sama dengan Persos Huaing, bekerja sama dengan Ko Armada 2 dan Grand City. Ya, target kita awalnya satu hari hanya 500 saja. Tapi melihat antusias warga sangat luar biasa, sehingga akhirnya naik dari target yang 500, naik terus. Jadi mudah-mudahan ya semuanya di atas 2000-an ya, karena kemarin juga sudah hampir ya, sudah di atas ribuan lebih ya, hampir 2000-an juga ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa paling tidak menolong warga Surabaya lah ya. Pelaksanaannya 2 hari. Acara ini kita lakukan jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kenapa kok jam 3 sore sampai jam 8 malam? Kita untuk yang berpuasa pun bisa ikut vaksin, karena setelah berbuka kita masih tetap ada terus sampai jam 8 malam. Terima kasih sudah divaksin. Lebih sehat ke depannya.